Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini aku bakalan main Super Beer Adventure lagi. Di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial bang, gimana sih cara dapetin patung beruang emas bang di game Super Beer Adventure terbaru. Nah jadi di sini Cupers bakalan di sini Cupers bakalan kasih tutorial gimana sih cara dapetin beruang emas yang ini teman-teman tuh kan. Biasanya kalau teman-teman kan biasanya warnanya nggak emas gitu ya teman-teman. Nah dan logo-logo beruangnya itu nggak kayak gini ya teman-teman, melainkan kayak gini cuy. Nah bentar dulu ya teman-teman, cek dulu ya sendiri ya teman-teman. Nah pasti kalian itu logo beruangnya kayak gini ya cuy, tuh kayak gitu ya, yang belum jadi emas gitu ya teman-teman. Nah jadi bang, gimana cara menjadikan beruang itu menjadi emas di updatean terbaru bang? Kan di updatean dulu itu jadinya patung bang. Nah di sini juga kalau nggak salah udah semua ya teman-teman tuh. Nah jadi di video kali ini bang Cupers bakalan kasih tutorial gimana sih cara bebasin atau cara sih dapetin beruang sultan versi ini teman-temannya. Tapi sebelum itu kita ganti dulu ya teman-teman ke Super Beer Adventure versi yang belum kita tamatin ya teman-teman, biar kalian lebih percaya gimana cara dapetinnya. Langsung aja kita pindah. Nah oke teman-teman, jadi di sini aku udah pakai beruang yang ini ya teman-teman, Sepan yang belum tamat, belum satu pun yang tamat. Nah jadi kalau teman-teman pakai Sepan yang baru main itu, beruangnya di bawah kampung penyunya itu bakalan berwarna coklat seperti itu ya teman-teman, kayak kepala si beruang ini, si beruang Baron ini. Dan gimana bang cara dapetinnya? Nah untuk teman-teman yang bingung cara dapetinnya gimana, nah kalian bisa ke pengaturan, kemudian kalian bisa ke pengaturan seperti ini, kalian bisa ke timer seperti ini, kalian aktifkan aja timernya, dan di bawah sini nggak ada timernya ya teman-teman. Nah jadi gimana caranya bang? Nah jadi caranya itu kalian masuk ke sini. Nah di sini kan ada yang namanya Dr. Christopher ya teman-teman. Waktu terbaik untuk mendapatkan beruang ini yaitu 25 detik dan juga ada Fear yaitu 20 detik teman-teman. Nah jadi bang, gimana cong cara dapetin beruang itu? Nah kalau teman-teman ke speedrun itu banyak banget orang-orang yang sudah speedrun game ini ya. Dan langsung aja kita mulai permainannya. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah datang di Super Beer Adventure-nya. Dan di sini kita udah dikasih tahu ya teman-teman sebelumnya. Nah kalau kalian sudah gerak seperti ini atau loncat seperti ini teman-teman, kalian timer yang di bawah sini itu bakalan aktif ya teman-teman. Tapi kalau kalian gak gerak atau kalian muat ulang dulu ya teman-teman, kalau kalian mau namatin Super Beer Adventure itu kalian gak boleh gerak dulu ya. Kalian ingetin dulu mana aja rute yang mau kalian tamatkan. Misalnya pertama-tama ya teman-teman, kita harus ke sana ya teman-teman, 1, 2, 3. Dan timernya kalau kita jalan itu timernya bakalan aktif, soalnya ini kan mode speedrun. Nah jadi langsung aja let's go, kita dapetin beruang sultan emas. Oke jadi loncat ke sini, kita harus balapan ya teman-teman, kita harus balapan teman-teman dengan waktu. Nah di sini kita harus balapan dengan waktu teman-teman. Oh no, gagal. Nah tadi berhubung kita gagal, di sini kita harus buru-buru ya teman-teman. Kalau kita gagal seperti tadi, kita harus buru-buru. 1, 2, 3. Let's go. Let's go Bang Cupers. Wing. Oke, let's go Bang Cupers. Oke, let's go. Nah, di sini kalian harus gak boleh gagal ya, teman-teman. Kalau kalian gagal, nah ini kan 20 detik. Nah, kita udah punya 11 menit, teman-teman. Hop. Dan yeay, kita berhasil. Nah, waktu yang ditempuhkan itu kan ini minus 0003 detik ya teman-teman. Minusnya ternyata waktu yang ditentukan kan 20 detik. Tapi di sini kita cuma 16 detik ya teman-teman, dan kita berhasil mendapatkannya. Dan kalau kalian kembali ke HUD, itu otomatis kita bakalan mendapatkan beruang berwarna emas teman-teman. Kita lihat ya. Nah kalau kita sudah dalam game ini, nah maka beruangnya bakalan menjadi emas seperti itu teman-teman. Dan kalau kalian cek di sini juga, di sini kalian bakalan mendapatkan satu beruang emas juga. Nah jadi bang, itu dia tutorialnya teman-teman ya. Terima kasih untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya tentang game Super Beer Adventure. Nanti aku update lagi kalau teman-teman mau tahu apa aja yang ada di Super Beer Adventure. Oke sekian untuk video kali ini. Aku Cupers ID, see you next video. Bye.